Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami channel Baraya Motor Service, channel yang membahas tentang tutorial-tutorial perbaikan di kendaraan Anda. Oke, pagi ini kita akan membahas tentang kendala mobil Kijang Grand Long ya. Jadi kalau di starter dia nggak mau ngangkat ya, cuman bunyi bagian relaynya doang. Start. Nah, kontak udah diputar pun dia cuman bunyi bagian kontak doang, bagian relaynya ya yang cetek-cetek, ke depannya nggak mau connect sama sekali. Oke, langkah awal yang akan kita lakukan yaitu mengecek strum ke bagian otomatis starternya, ada strumnya apa enggak ya. Nah, kita cek dulu tarik kabel yang ke bagian soket otomatis. Ini nanti kita tahan posisi start kontaknya dan kita akan cek ini ada strumnya apa enggak ya. Tok, tahan posisi starter. Ini untuk memastikan yang berpenyakitnya di bagian dinamo atau di bagian jalur ya. Tahan, tok. Nah, berarti strumnya ada. Ini yang berkendalanya di bagian dinamo starter. Oke, kita akan buka dinamo starternya. Biasa baut 14-2 sama baut mur 12 ya. Nih, kita akan buka dulu. Nah, ini kabel yang dari akinya sudah kita buka ya, yang ke bagian otomatis. Nah, ini sudah kebuka ya dinamonya, kita akan lihat kondisi bagian dalam dinamonya sini ya. Fuelnya habis. Penyakitnya cuma di bagianku ya. Nah, ini coolnya sudah kita bongkar ya, kita gunting. Karbon brushnya kita akan ganti ya.
kita gunting aja ya, pakai gunting untuk membuang bekas karbon brushnya. Nah, untuk permukaan yang rata kita nanti yang untuk menempelkan karbon brush yang masih jadi ini masih ori, belum pernah diganti ya. Ini untuk kenapa kita gerinda untuk menempelkan tinol nanti ya, untuk proses pemasangan karbon brush yang baru. Ini soldernya kita pakai yang gede ya, soalnya kalau pakai yang kecil ya nggak bakalan nempel. Kita kasih dasar ya. Ini harus benar-benar matang ya, proses penyolderannya harus benar-benar menyatu. Kalau kita nanti pakai solder kecil ya nggak bakal bisa nempel ya. Nah, sekarang sudah kelar ya proses perbaikan dinamo starternya dengan proses mengganti karbon brush. Jadi kita akan memasangnya sekarang dan nanti kita akan cek setelah diganti karbon brushnya. Karena di awal video tadi sudah kita tes, nggak ada putaran sama sekali ya. Sedangkan setrum yang ke bagian solenoidnya sudah normal tadi, tapi dinamo starter tetap nggak mau nyala. Ini proses pengetesan ya. Nah, sekarang starternya nyalanya normal ya. Setelah kita ganti karbon brushnya. Jadi kalau misalkan dinamo starter sudah nggak ada cetek-cetek sama sekali, alangkah baiknya dilihat, bisa saja karbon brushnya yang kena ya. Oke, mungkin tutorial dari kami hari ini cukup sekian. Terima kasih banyak yang sudah setia pantengin channel kami. Kita akan sambung lagi nanti di video-video berikutnya. Terima kasih banyak yang sudah setia pantengin channel kami. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.